teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku masih ada di Banyuwangi dan aku masih mau hunting-hunting tempat makan ataupun tempat wisata di sini. Buat teman-teman yang penasaran bisa terus saksikan video aku kali ini ya. Nah, jadi ada satu tempat makan yang terbaru di daerah Banyuwangi. Ini tepatnya ada di Desa Segobang, Licin, Banyuwangi. Ini tempat makannya unik banget karena dia ada di tengah-tengah persawahan. Dan ini mengusung konsep kayak ala-ala Bali gitu. Pokoknya kalian harus banget nih saksikan video aku kali ini. Nah, buat teman-teman yang mau kesini, karena ini jalannya nggak terlalu lebar dan nggak terlalu luas kayak di jalan raya, kalian harus hati-hati. Ini jalannya emang kayak naik dan turun bukit gitu, dan ini jalannya kecil, cukup buat satu kendaraan aja. Nah, ini tempatnya emang ada di bener-bener tengah sawah. Nah, akhirnya kita sampai setelah melalui perjalanan yang cukup panjang karena ini emang tempatnya ada di atas kaki bukit gitu, dan kita sampai di Pagelar Petung. Kita mau coba masuk dulu. Dan ternyata ini tempatnya bagus banget. Aura-aura alamnya terlihat banget. Banyak pepohonan, pohon kelapa, ya, pokoknya ini aura-aura sawah. Dan kita mau coba cari tempat buat makan. Dan ini tadinya kita mau coba di area pesawahannya itu, cuman karena emang ini hujan, jadi kita disarankan untuk di atas saja karena katanya licin nih. Kita coba naik ke atas seperti apa. Dan ini emang bangunannya tuh semua terbuat dari bambu. Dan pas kita sampai atas, ternyata no bad banget. Ini masih oke karena bisa melihat sekitar tempat makannya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita langsung order makanan dan langsung datang. Kira-kira ini yang tadi kita pesen. Nih, bisa makan sambil menikmati pesawahan lagi. Nih, aku mau coba turun. Aku mau keliling-keliling dulu di sini, seperti apa suasananya.
Nah, kayaknya sekian video aku. Bisa menikmati resto Pagelak Petung walaupun perjalanannya menanjak-menanjak dan berliku-liku, tapi dijamin gak akan nyesel udah kesini karena pemandangannya dan makanannya enak banget. Buat teman-teman yang mau kesini, dijamin gak akan nyesel. Dan terima kasih sudah menyaksikan video aku kali ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Bye-bye.